Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Kerepak 17. Ini ada Bang Ade nih. Assalamualaikum Bang Ade, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ji. Nah, siapa yang gak kenal Bang Ade? Ya. Teman Bang Ade, layani dengan baik. Ya. Dua pembeli yang ya. Sangat hafal dengan baik dan ya. Punya kolam. Kolamnya luas, jadi kasih ya. Tahu kan yang sehat. Ya. Jadi Bang Ade buat ikan banyak. Alhamdulillah sekitar ada 150 ekor lah. Mantap. Buat nah, hari ini apa saja yang dibawa? Hari ini dibawa yang ukuran 15 cm, ada yang 20 cm, ada yang 25, 27 cm. Kemarin yang banyak terjual, channel tidak kesini. Ternyata diam-diam Bang Ade laris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar-besar laris ya. Udah dibawa belum? Udah. Alhamdulillah. Jadi itu laris semua. Sama Pak Teddy. Pak Teddy. Ya. Salam buat Pak Teddy. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Ya. Sudah mempercayai, kasih tahu. Ya. Pak Teddy, ini ada salam dari Pak Haji nih. Ya. Pak Haji YouTuber. Channel Keluarga Kaya Napak 17. Mudah-mudahan ikannya selalu sehat. Dan selalu. Selalu diberikan. Dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, buat Pak siapa tadi Pak Mangade? Buat Pak siapa tadi? Kemarin teh Pak Haji yang di Sentul. Pak Haji yang di Sentul. Alhamdulillah bertemu Mangade dan juga pasangan dari Sleman. Nah, ini mulai berdatangan teman-teman. Ramai sudah mulai hadir. Ada beberapa calon pembeli. Nah, ada yang teman-teman Mang Ade juga menjual 72 ekor 20.000 tuh. Ini platis. Mang Ade spesial platis. Juga ada spesial koi yang terjangkau dari Sukabumi asalnya. Di Kukulu. Nah, teman-teman. Ini masih terus dipilih. Ini masih segar-segar. Ini ukurannya antara 25 cm, 27 dan ukuran 20 cm. Namun beberapa ikan koi yang dipersiapkan dan dipilih. Ini mantap. Yang sehat ikannya tentunya mudah merawatnya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang ikannya mungkin harus kita rawat lagi dengan berbagai treatment. Ini adalah dunia koi. Koi ini bukan ikan yang mudah dipelihara, tapi juga tidak sulit untuk merawatnya. Nah, ini. Jadi kenapa yang ikan yang bukan mudah dipelihara, tapi tidak ikan yang bebas lah untuk kita memeliharanya, namun masih bisa kita dengan namanya itu berbagai treatment. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pemilihan ikan koi berlangsung pagi hari di jam yang mantap. Ini masih pagi. Kadario yuk. Aku nih. Aku juga nih. Ada yang mendekati warna lain. Ini warna hitam dan putih. Cirobeko. Hafal ya. Bisa di internet gampang belajarnya. Betul nggak? Ya. Ini kolamnya 2x4 ya. Iya. Luar biasa. Ini kolam bukan kolam kecil. Perawatan dengan koi dengan pakan. Betul nggak? Berapa kali Bu Roha ini memberi pakan ikan koi? Dalam sehari tiga kali. Iya. Maksimalnya 3 kali. Iya. Saran saya 2 kali cukup. Iya. Nah, kalau berlebihan takutnya ikannya gemuk dan juga nantinya kurang sehat. Iya. Tapi karena saking asiknya Bu, kalau ikan koi dipelihara di kolam, saking asiknya, betul kan? Iya. Jadi berapa ekor yang sudah ada? Berapa ekor ya, Pak? Ada 5 yang besar-besarnya atau 10? Ada. Ya. Kalau terlalu banyak, padat.
Makasih Bu Raini, silakan pemilih ikan koi-nya. Nah, saya masih lihat Bang Ade dengan kesibukannya. Ini adalah liputan channel Keluarga Krepek juga. Di pagi hari pembukaan mulai membuka lapak-lapaknya dan di sini mulai ramai. Ini adalah Mang Ade sambil memberikan pelayanan yang terbaik. Pagi hari udah keringetan, keringet segar. Pagi-pagi udah kesini. Silaturahim namanya. Silaturahminya menjalin keakraban, terjalin bagus. Ya betul nggak? Ya Pak Haji. Ya. Nah ini teman-teman dipilihkan oleh Mang Ade, kasihkan memilihkan koi. Ini adalah Mang Ade. Dan infonya yang dimasukkan ini harganya berapa, Mang Ade? Ini harga 103, Pak. 103. Ya, luar biasa. Ukuran 25. Mantap. 103 ukuran 25. Nah, ini bagus, Pak. Jadi 25 cm up ya. Ada yang 26, Mang Ade tuh, 27. Yang panjangku. Nah. Ini akan ke Goromo, Mang Ade. Akan ke Goromo. Nanti rada coklat ya. Iya, coklat. Nanti jadi Goromo. Oh, dapat bonus satu, Pak Ji. Dapat bonus pagi hari. Dapat bonus tanjung. Ini adalah bukti dapat bonus. Nah, teman-teman, pembelian selalu ada bonus. Dapat bonus satu. Ini bonus satu ekor ikan koi yang senilai 15.000. Ya, betul enggak? Ya, berarti sangat murah. Sudah murah. Promosi ditambah bonus. Ibu senang ya, Bu? Iya. Nah, salam-salam buat teman-teman penghobi ikan koi. Ini dari Ibu Rohaini yang dari Tegal Manggal. Alhamdulillah, Bang Ade, insya Allah ya, ya sehat ya. Mudah-mudahan ikannya bagus. Nah, ya, rezekinya bertambah. Amin. Nah, seperti itu biar Ibu Rohaini juga tambah semangat mencari ikan koi. Ya. Karena ikan koi itu mengasihkan, betul nggak? Iya. Apalagi kalau bercengkrama sambil lihat ikan, ya. Warawiri, ya. Uban kebot, ya. Kasih pakan. Ya. Nah, Ade senang ikan koi? Senang. Namanya siapa? Nuri. Nuri. Ya. Nah, dia pasti senang dong. Ya. Senang. Nah, teman-teman, keluarga menghadirkan keceriaan dan juga kasihkan bercengkrama bila mana sambil ngobrol ada kolam ikan koi. Ya, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Semoga ikannya sehat dan Mang Ade juga yang menjualnya sudah memberi informasi tentang sehari ikan koi. Begitu datang ikan koi, jangan langsung dibuka dan dimasukkan ke kolam. Diambangkan dulu di kolam. Betul nggak? Ya. Biar adaptasi suhu airnya. Ya. Angkat ya, makasih Bu. Angkat Mang Ade, nego cantik pagi hari. Nah teman-teman, ini kenapa saya infokan. Karena pertama, channel ingin memberi informasi. Inilah suasana pagi hari ya. Pada saat buka. Ini baru Mang Ade. Jadi gimana Mang Ade ceritanya nih? Alhamdulillah, berkat YouTube kayak napak 17 merasa dipromosikan terjangkau kalangan yang jauh juga bisa terjangkau dari gitu. Sentul Pak Haji ya, dari Sentul Pak Haji, ada yang Bekasi. Dari Bekasi, Karawang gitu ya, Purwakarta, Tangerang, ada dari Banten juga gitu ya. Cianjur, Puncak ya. Nah, lihat sedikit Mang Ade, Naspeci baru datang di sana. Iya, baru nongkrong. Baru datang, langsung turunkan ikan. Banyak. Nah, nanti kita liput juga. Nah, teman-teman, Mang Ade ini sekarang saya mau liput. Nah, berapa ekor yang Mang Ade bawa ini ikan? Ini lumayan banyak nih, tempur Mang Ade hari ini. Ini bukan hari libur, tapi banyak Mang Ade menjual ikan koi. Ini Pak Haji bisa dibidik nih, kayaknya belum punya nih Pak Haji nih. Mana yang mau dibidik Mang Ade? Ini yang ini. Ya terbagus ya. Itu namanya gudo. Ayam ngabentur salah itu. Ah gampang. Tinggal kasih. Ya, tinggal kasih garam juga. Garam ikan di apa nama treatment ya? Oh. Ini harganya berapa Mang Ade? Wah ini ikan spesial rupanya tuh. Wes, lihat Mang Ade, ini tinggal dibawa pemesan ya. Pemesannya tinggal datang ke sini Mang Ade ya. Dianterin ke Boys. Hey Pam Sky, apa kabar Pam Sky? Gimana Pam Sky? Tahu Pam Sky? Demi teman-teman, benar nggak? Ya. Omong-omong Pam Sky masih kelihatan, ya. Baru tadarusan tubuh. Itu jaket anti peluru.
Hati-hati. Makasih Bams Koi. Nanti kita liput ya. Nah teman-teman, Bams Koi sudah hadir. Dan Mang Ade sibuk juga mengangkat ikan, memindah-pindahkan. Sudah terhitung Mang Ade? Sudah. Berapa kira-kira Mang Ade? Ini total hari ini 150 ekor. 150 ekor teman-teman. Nah ini insya Allah habis untuk ya. Untuk sahabat channel Kayana Park 17. Keluarga Kayana Park 17. Sudah Mang disiapin. Ade mensupport dengan semangat. Dan sudah juga ikan yang kadar ya. Begitu murahnya. Nah ini kita lihat teman-teman. Last peci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Titiknya Pasar Empang Bogor bersama Kang Ned Peci dan channel Kayana Park 17. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih. Sehat-sehat. Semangat Kang Last Peci. Iya. Tambah terus ikannya. Iya. Tampil. Makasih. Nah itu kegembiraan. Kemarin libur. Jadi Kang Last Peci. Pastinya ikan-ikannya pun akan kita lihat, teman-teman. Ini Mang Ade subuh-subuh rupanya sudah siaga. Ya. Betul? Betul. Tempur betul. Terus demi kebaikan keluarga atau istilahnya kebersamaan, ya. Persatuan antar pedagang, betul? Betul. Jadi dan juga ingin berbagi. Oh, antik itu. Ini antikan nih. Woi, datang dari mana Mang Ade? Ini mah harus dibisahin ini buat channel kayak. Buat channel berapa harganya buat channel? Ah, ini mah. Hai. Mang Ade terima kasih banyak. Rupanya dikasih support nih. Ada 2 ekor ya. Alhamdulillah. Nanti Mang Ade belum menceritakan ini. Kira-kira harganya berapa? Rp20.22.25 harganya Mang Ade kasih tahu dong. Ini harga pasaran aja lah. Sendiri santai, sasibunya kasih ke Mang Ade dan Mang Ade tahu. Betul nggak? Ini durasi akan lebih panjang Mang Ade karena permintaan subscriber dari Bangka. Oh, hey, minta untuk subscriber dari Bangka. Untuk Bangka ya, terima kasih. Pengiriman ya? Ya, mudah-mudahan. Nah, karena di sana harganya tinggi katanya. Langsung buru dulu. Cibaraja ya. Cibaraja. Cikukulu Caringin, nah teman-teman. Nah, Mang Ade, ada satu ikan yang mungkin kelelahan. Nah, ya, tadi itu mungkin dipilih-pilih ya. Ini harus dioksigen dulu. Biar semangat. Kurang oksigen nih. Dan itu dari subuh, Mang Ade ya? Iya. Berarti berapa jam itu tadi, Mang Ade? Nah, kalau ini 15 ribuan, dengar-dengar ya? 15 ribuan ya? Nah, yang kecil 15. Nah, yang ini, Mang Ade, berapa Mang Ade ini? Yang namanya ini Platis Jerman itu 100 ekor. Harga berapa? Angkat Bang Ade Platis Jermannya? 100 ekor, 50.000. Teman-teman, ini adalah ikan Platis Jerman untuk umum 100 ekor 50.000. Untuk penjual lain lagi, harga spesial. Ini ada 4 kantong, 5 kantong ya Bang Ade ya? 5 kantong teman-teman, Platis Jerman isinya 100 ekor dibayar 50.000 saja.
jarang-jarang, betul nggak? Dan di sini bisa untuk para penjual ikan keliling ya. Nah seperti itu, ini adalah pasar ikan Yosef Empang, di mana penjualnya Mang Ade. Nah sahabatku, dimanapun berada, untuk yang menonton tayangan ini, terima kasih banyak. Semoga tayangan ini menjadi teman di dalam santainya, kegiatan santai maksudnya. Dalam hal ini, suasana pagi, siang, sore, malam, tonton channel Keluarga Kenepak 17. Nah seperti ini teman-teman. Berikutnya, masih ada yang mau membidik nih teman-teman. Pagi hari, ada yang mau membidik lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Halo, apa kabar Kang? Dari mana Kang? Dari daerah mana Kang? Ini sepertinya spesial, langganan Mang Ade. Dari mana Kang? Dari Bogor juga. Bogor, kenalkan dong Bogornya. Capus. Capus, kadari ya. Langganan udah Capus, Cibalagung, daerah sekitarnya, betul deh. Iya. Abdi di Cibalagung Kang. Oh iya. Jadi di channel Keluarga Kenepak juga sudah nonton dong. Nonton dong, channel Keluarga Kenepak 17. Ajak teman-temannya, betul nggak? Iya, iya. Akang namanya, Namina Kang, Namina Sarung Saha. Nami Akang, Uus. Iya. Kang Uus terkenal. Jualan ikan lagi dong pastinya. Enggak sih, hobi aja. Bos. Ceritakan dong kolamnya, ukuran berapa? Enggak lah. Banyak saya dengar, diam-diam nih Pak Uus. Pak Uus, di Capusnya belah mana Pak Uus? Capusnya belah mana? Sinar Gali ke atas? Atau daerah sebelum apa namanya itu Curug? Curug Nangka. Curug Nangka. Alhamdulillah, berarti Nambo lewat dong. Aki Abdi teh orang Nambo. Tenang aja, santai Kang Uus. Jadi saya nih sambil liputan Kang. Jadi Kang Uus memang gemar ikan. Kau yang pakai ikan untuk yang kecil-kecil, macam-macam ya. Macam-macam, tapi kolamnya banyak ya. Nah ternyata, woi, diam-diam nih, sederhana sekali Kang. Tapi kolamnya banyak yang ada ya. Teman-teman, ini bukan liputan yang memang di apa namanya rencanakan. Ini kegiatan yang sifatnya ingin surprise ke Mang Ade. Saya tidak pernah nanya ke Mang Ade mau datang mau enggak. Betul nggak? Ya. Ini faktanya Mang Ade aja nggak tahu. Kaget. Pagi-pagi biasanya siang ditelepon, ditelanjutkan karena sholat. Saya bilang lanjutkan dulu sholatnya, betul nggak? Betul. Karena kalau lagi sholat, ternyata niatnya sudah mau melaksanakan ada kegiatan, Mang Ade nggak mau mengecewakan. Begitu dicek, langsung ke angkat telepon. Saya bilang, Mang Ade, mau sholat, lanjutkan sholatnya, betul nggak? Betul. Nah itulah keakraban kita bersama di pasar ikan Yosef Empang dan juga dengan pedagangnya yang sudah seperti keluarga sendiri yang mana ya? Iya, iya. Juga yang lainnya Mang Ade. Ini Kang Uus luar biasa pagi-pagi melihat ikan koi, membidik ikan koi. Mang Ade sudah dibuka sementara ini, hatur nuhun. Dan juga Kang Uus hatur nuhun. Semoga bidikannya maksimal mendapatkan ikan koi pilihan. Ini sambil nanti kita lihat persiapan-persiapan ke pedagang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di pasar ikan hias koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.